keluarkan skillnya yang paling jos, Pak Ibu. HP-nya deketin. Tapi tangannya jangan gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah ya. Oke, kali ini Kak Fadil ada di wilayah Desa Ngepa ya. Tepatnya di SD MI ya. Di belakangnya Kak Fadil ada cilung yang wah, istimewa sekali ya. Oke, langsung saja kita tanya-tanya ke belakang, tetap dikelilingi. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sibuk banget ya kelihatannya. Mohon maaf menyita waktu sampean nggih, Pak. Nih, kalau boleh kenalan namanya sampean siapa, Pak? Caipul. Caipul. Udah lama, Pak, jualan cilung, Pak? Di daerah Karangploso ini? 8 tahunan, Pak. 8 tahun ya? Wah, berarti sudah kerasan di sini ya, Pak Ibul ya. Ini rencana pulang ke sini belum ada ya? Belum. Ya. Semoga bisa dapat rumah banyak di sini ya, teman-teman. Ya. Ini cilungnya rasa apa aja, Pak? Original sama pedas. Original sama pedes doang ya, tapi saya lihat tadi yang beli, wah larisnya gak karuan ya teman-teman ya. Untuk per bijinya berapa Pak Ibu? Rp1.000 aja. Rp1.000? Gak rugi sama ini? Oh, wah, standar ya. Internasional. Namanya anak sekolah ya. Kalau di sini ngetemnya jam berapa Pak? Ini jam 9. Jam 9 ya? Sampai jam berapa Pak? Pindah sekolah ya. Tapi sekitar Karangploso aja Pak ya. 2022. Jadi di sini udah banyak yang kenal Bapak nggih. Jadi cilungnya ini cilung family ini kok bisa cilung family ini ya apa ceritanya Pak? Satu keluarga jualan cilung semua. Wah, jadi cilungnya berkah banget ya teman-teman ya. Bukannya jam berapa Pak Ibul biasanya? Tengah 6 ya. Itu kemana aja dulu Pak biasanya? Lari-lari ke Karangploso. Pokoknya yang dekat-dekat sini aja Pak ya. Lah untuk liburnya Pak? Kalau pada sekolah? Libur sekolah libur? Enggak. Keliling ya? Keliling daerah-daerah sini aja ya? Lah ini kok bisa rame banget ini, rahasianya apa Pak? Oh, rahasianya ya. Banyak yang kenal. Oh, banyak yang kenal Pak ya? Karena saking lamanya dan saking terkenalnya di sini ya Pak ya? Dari mulai kapan ya banyak yang kenal gitu. Sudah banyak kenal Pak ya. Jadi kerasan jenengan di sini Pak ya, sudah ya. Malang itu best. Malang itu best katanya Pak Saiful ya, teman-teman ya. Lah ini loh Pak, tadi saya lihat yang beli rame banget ya. Sampean itu satu hari sampai berapa kilo Pak tepung kanjinya? Ya sekitar 4 lah. 4 kilo ya? Wih, sangar ya teman-teman ya. 4 kilo udah banyak banget jadinya tadi ya. Oke Pak Ipul, makasih atas infonya. Siap sin juga yang pedes ya. Yang paling disukai anak-anak itu rasa apa Pak? Ya itu asin gurih. Asin gurih ya. Ini cilungnya. Iya. Ini yang bikin lebih enak lagi ya teman-teman ya. Baunya itu bau-bau sedap gurih ya teman-teman ya. Ada rasa-rasa bawangnya ini. Wow. Menggoda banget ya teman-teman ya. Wih. Sekarang yang pedes ini Pak ya? Iya. Wah, jadi ini yang asin gurih ya teman-teman ya. Ya, yang ini yang pedes. Oh, terima kasih. Kita udah dapat cilung family-nya Pak Pak Saiful ya. Wah, baunya istimewa banget ya teman-teman ya ini ya. Kalian bisa lihat, wah, bumbunya itu kayak ada mimi dan kacangnya ya. Oke, langsung saja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dahar lur, kita makan yang pedes dulu ya. Ini ya teman-teman ya, ini yang pedes. Kalau yang pedes, menonggen saju. Oh, enak ya teman-teman ya. Terus ini yang sekarang yang asin gurih ya teman-teman ya. Jadi saya makan tadi rasanya ada rasa bawang gorengnya dan rasa mie yang udah dihancurin ya teman-teman ya.
Ini kali kita ya teman-teman, kita makan lagi. Rasanya gurih banget ya teman-teman ya. Jadi ada sausnya tadi. Alhamdulillah. Biar menabuh, wah, dapat cita rasa baru ya. Jadi ada bawang gorengnya. Gimana nih rasanya cilung family deh? Enak. Ya apa rasanya? Ya rasanya kayak rasa cilung. Oh, asin ya? Suka kamu? Suka ya. Oke.